Kita memasuki jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Kali ini gua akan bikin POV driving Pajero menyusuri jalan tol Bengkulu Taba Penanjung yang memang baru dibuka. Oke, let's go. Ini jalan tol baru dibuka. Masih baru sponsornya gerbang tol Bengkulu. Ini di depan ada Innova Diesel. Gerbang tol Taba Penanjung. Serem banget, belum pakai palang. Rp22.000 mahal. Palangnya belum berfungsi. Jalan tol Taba Penanjung ini jaraknya kalau dilihat dari sini adalah 16 km. Itu artinya kalau di Jakarta itu antara Cawang ke Bekasi. Jadi 16 km ya kira-kira setengah jam lah perjalanan, nggak nyampe. Kalau kita kecepatan 100 mungkin lebih cepat banget lagi. Oke, batas kecepatan 80 km per jam. Kita langsung tancap gas di jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Oke, let's go. Kanan kiri banyak perkebunan sawit. Jalan tol ini baru diresmikan oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu. Hari pertama lebaran. Jalannya bagus. Kita melaju di kecepatan 113-114. Pengalaman pertama melewati jalan tol Bengkulu Taba Penanjung. Memberitahu bagaimana kondisi jalan tol ini. Menurut saya ini jalan tol bagus, cukup bagus dan sangat dan bagus. Tidak terlalu banyak goncangan atau kasar walaupun masih di beton. Rencananya memang jalan tol ini akan tembus ke Lubuk Linggau, section 2-nya. Dan ini memang masih dalam tahap pembangunan. Dan setelah itu akan sambung ke section 3 dari Lubuk Linggau ke Palembang. Jadi ke depan, Palembang Bengkulu itu sudah akan bisa diakses oleh tol. Mudah-mudahan bisa cepat realisasi agar jarak dan jalan bisa menjadi cepat dan bisa membantu
banyak patroli jalan raya, jalan tol. Terima kasih untuk Bapak PUPR, Bapak Menteri PUPR yang sudah merealisasikan jalan ini. Jembatan 542 meter panjangnya. Jembatan di sini, jadi memang banyak sekali dilewati oleh sungai-sungai sehingga banyak dibangun jembatan. Kalau dilihat dari penerangannya memang gelap ya, nggak ada penerangan yang maksimal. Mungkin nanti ke depan akan dibangun. Ini karena siang jadi terlihat lebih jelas. Kalau malam sepertinya akan sangat gelap ini. Ada kamera CCTV juga ditaruh sepanjang jalan tol. Jembatan lagi, ini adalah jembatan Sungai Belepur, 185 meter. Kanan kiri perkebunan sawit. Taba Penanjung dan 6 km lagi kita akan sampai di Taba Penanjung. Kilometer lagi kita akan sampai di gerbang tol Taba Penanjung, melintasi jembatan Sungai Kemumu.
Sampai jumpa di vlog gue yang lain, vlog POV driving Pajero Sport di jalanan manapun, dan see you in the next adventure. Saya akan tayangi beberapa POV POV driving di sepanjang perjalanan saya. Mudah-mudahan bisa menikmati 11 menit perjalanan menembus tol Bengkulu Tapa Penanjung. Sampai jumpa, see you next POV, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut gerbang tol Tapa Penanjung 200 meter lagi. Oh, ada tempat istirahat juga di sini. Siapin. Okay.